Ya, hore hore. Holiday? Ya, hore hore. Ya, ini hari holiday ke? Ya, PKP lah, duduk kat rumah. Kau tengok, kau jenguk. Okey, kita dengar voice note ataupun voice note daripada customer saya. Ini dah customer yang ceria. Ceteki, siapakah dia? Lelaki ke wanita? Lelaki ke wanita? Siapakah dia? Ting-ting, kita dengar. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, Cik Din. Cik Din kan ada. Saya Mi dari Batang Kali, Selangor. Nak tanya Cik Din lah. Toyota Wish ada tak? Toyota Wish. Kalau ada, boleh send gambar tak Cik Din? Saya berminat dengan Toyota Wish lah. Dan bulanan dia berapa? Gaji nak berapa pula? Okey, itu dia. Terima kasih kepada Abang Mi. Abang Mi kita daripada Batang Kali yang terlalu suka dekat Toyota Wish. Pasal apa? Minyak yang paling rendah untuk MPV. Yang disukai ramai seantero rakyat Malaysia kita ni. Mari sini, kan ku tunjukkan. Ini dia Toyota Wish yang recon tanpa bayaran muka sebulan. Ia adalah RM1,100. Dia nak tahu gaji dia berapa, kerja dia apa, macam mana kiraannya. Kau tengok, kau jengok. Mari sini, mari kemari. Saya nak tulis soalan yang bagus daripada Abang Mi kita, Toyota Wish. Yang tanpa bayaran muka sebulan adalah ting-ting. Bulanannya adalah RM1,100 rupanya. Gaji mesti kalian tidak pun RM3,000. Macam mana kau kira? Kau tengok, kau jengok. Pengiraan untuk beli Toyota Wish secara ringkas. Kalau gaji RM3,000, kerja sebagai cikgu ataupun public listed, ini dia, gaji RM3,000, saya nak tulis lepas kredit. Yang kedua, kita nak kena tengok bank punya tapisan. Dia panggil NDI. Net Disposal Income. Adalah net berapa? Dia kira atas RM1,300. Bermakna ditolak ni. Ini kita kira penapis. NDI ni adalah penapis. Ting-ting, RM700. Jadi tolak dan RM1,100. Ini bermakna kalau anda gaji RM3,000, installmentnya setelah tolak NDI yang dibenarkan adalah sayugianya untuk kerja kerajaan ataupun public listed, mesti RM1,700 itulah kelebihannya yang sepatutnya berinstallment macam tu. Kalau Toyota Wish adalah ini dia bulanannya, maka layaklah dia untuk Toyota Wish kita. Layaklah dia, sedangkan dia dibolehkan RM1,700 dan bulanan untuk Toyota Wish tanpa bayaran muka sebulan RM1,100 sahaja. Soalan untuk Abang Mi kita. Jangan pergi tempat lain Abang Mi. Nanti dia panggil kau, dia bagi minta booking. Minta itu, minta ini. Loan-nya tak lolos, booking kau hangus. Booking kau hangus, ting-ting. Dengan Cik Din kan ada. Tak payah nak bayar booking. Kita buat loan dulu. Loannya lolos, engkau bahagia. Loannya tak lolos, engkau tidak derita. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Ya, soalan yang kedua. Hure, aku sudah tahu. Hure, kamu sudah tahu. Hure, kita sudah tahu. Hore, kita sudah tahu. Soalan yang kedua daripada gadis yang jelita. Kau tengok. Kita dengar. Apakah soalannya? Cik Din, saya baru kerja 2 bulan. Gaji RM1,100. Tak beli kereta, tak pergi kerja. Boleh tak Cik Din? Simpelnya anak dara, anak muda. Simpelnya soalan. Gaji RM1,600. Nak pergi kerja? Tak ada kereta? Nak pergi kerja, tak ada kereta. RM1,600. Baru kerja 2 bulan. Tak sabarlah tu. Okey, tak apa. Baru kerja Roma yang muda. Yang gaji 2 bulan sahaja. Ting-ting. Roma dia muda. Gadis jelita. Umurnya muda dalam peringkat 21 hingga 26. Ini kategori dikirakan muda.
muda sahaja. Ting 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 ting, bukan bini muda. Bukan bini muda. What? Okey, ini dah soalannya. Gadis ni adalah siapa nama gadis tadi? Oh, Ita. Ita yang jelita. Ita yang jelita. Umurnya masih muda. Masih muda, 22 rupanya. Gajinya tak besar mana, hanya 1,600 sahaja. Kerja hanya 2 bulan saja, baru 2 bulan. Okey, dia ada dua-dua isu di sini. Kita nak cerita. Yang pertama, kita fokus kepada adik Ita yang jelita ni. 2 bulan, adik Ita tak apa, kau hantar saja IC lesen depan belakang, payslip kau 2 bulan dulu Ita. Dan APS statement kepada Cik Din Kanada, kita buat loan dulu ke? Kita tunggu sebenarnya 3 bulan. Tak dapat tidak, mesti gaji kau mesti 3 bulan. Tak apa, hujung bulan ni kan dah dapat. Aku hantar aja semua, kita buat loan. Yang gaji 1,600 ni untuk Ita ni adalah kereta terpakai sahaja. Kereta terpakai sahaja, dia tak boleh pergi ke lain. Dan loan yang dibenarkan dengan tanpa bayaran muka bawah RM20,000. Bermakna bulanannya untuk pembeliannya seperti Proton Saga. Proton Saga Auto tanpa bayaran muka sebulan RM260. Kalau Ita tak nak kereta ni, dia nak kereta wanita. Kereta wanita. Kereta apa? What? Pro 2. Pro 2. Viva rupanya. Untuk Diva. Pro 2 Viva yang auto tanpa bayaran muka sebulan RM290. Ini adalah pilihan sahaja untuk Ita yang jelita. Okey, yang perception yang kedua, saya nak bagi tahu anda di luar sana, bagi-bagi mereka yang kerja kerajaan ataupun public listed company ataupun company-company yang besar. Contohnya, hanya 2 bulan pun boleh dah buat loan. Apakah benda yang kita nak buat? Dan gaji mesti bagi mereka yang melebihi gaji RM2,500 ke atas. Gaji yang melebihi RM2,500. Walaupun 2 bulan baru kerja, sudah boleh kita buat loan atas nama dia. Dan kereta dia beli mesti kereta baru. Kereta baru sebab apa? Dia tak nak bayaran muka. Dan kereta yang sayu gearnya saya bagi adalah Asia Auto. Yang baru tanpa bayaran muka sebulan. Asia Auto tanpa bayaran muka untuk G-Spec RM430. Bagi mereka yang baru bekerja, hanya 2 bulan ataupun sebulan, nak juga kereta yang ada sedang, yang ada bonet, kita syorkan adalah Proton Saga yang dikatakan 2019 modelnya. Sebulan sama sahaja RM430. Dokumen yang perlu untuk adik Ita ataupun kawan dia yang gaji RM2,500 ke atas, mestilah IC lesen depan belakang, payslip 2 bulan bersamaan, offer letter tempat kerja. Itu sahaja. Mudah-mudah dan ceria. Payslip 2 bulan, slip gaji. Itu sahaja. Hantar saja kepada saya 012340 0034. Dokumen yang ada, IC lesen depan belakang, payslip ke 2 bulan bersama dengan offer letter, hantar kepada Cik Din Kanada yang kau membuatkan kau rasa hooray, 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 hooray. Ya, nombor keramat, nombor penyelamat. Nombor mesti kau ingat, 012340 0034. Tuan-tuan nak beli kereta, boleh berurusan dengan Cik Din, sangat mudah. Dan interest pun memang rendah lah. So far yang saya pernah, experience saya ni memang paling rendah Cik Din dapat. Din kan ada. Simple. Ringkas tapi padat. Mai sini. Akak-akak sayang. Abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.